adalah minuman yang klasik. Tahu tak korang kebaikan minum teh? Terdapat beberapa jenis teh. Sebenarnya semua teh berasal daripada pokok Camellia sinensis. Daun yang dipetik dan diproses dengan cara yang berbeza menghasilkan aroma, bau dan variasi jenis teh. Tahu tak korang, sebenarnya warna dan rasa teh terhasil dari pengoksidaan. Teh putih dan teh hijau adalah teh yang terpaling kurang teroksida, menghasilkan warna kuning kehijauan dan pucat dengan aroma dan rasanya yang lembut. Manakala teh hitam seperti oolong dan pu'er adalah teh yang terpaling banyak teroksida, menghasilkan warna coklat gelap. Kalau korang nak tahu, teh herba sebenarnya bukan terhasil daripada pokok teh, tapi masih dikategorikan sebagai teh. Antara teh herba yang popular adalah teh peppermint, teh halia, teh chamomile, teh rose dan teh bali. Jap. Jangan lupa untuk subscribe Sirap Limau Official. Okey, jom sama minum teh. Kebaikan minum teh pula yang pertama, melambatkan penuaan. Kaya dengan antioksidan yang menghalang tubuh badan dari penuaan. Confirm kulit cantik dan korang akan nampak awet muda. Yang kedua, membantu mengurangkan berat badan. Teh hijau tingkatkan metabolisme badan dan juga boleh membantu mengurangkan berat badan terutamanya bahagian perut. Yang ketiga, melegakan penghadaman. Teh halia bagus untuk mengurangkan rasa loya, manakala teh chamomile pula membantu mengurangkan gangguan pencernaan. Yang keempat, meningkatkan tenaga dan fokus. Ini kerana teh mengandungi asid amino yang membantu meningkatkan fokus korang dengan baik. Dan kafein dalam teh juga membantu untuk menambah tenaga korang. Sebab tu korang kena minum teh pada waktu pagi. Yang kelima, kandungan kafein yang kurang berbanding kopi. Jadi untuk korang yang jenis sensitif pada kafein, teh lah sebagai penggantinya. Dan korang boleh minum teh semasa perut kosong kerana kandungan asid dalam teh ni kurang berbanding dengan kopi. Dan kalau korang minum kopi semasa korang perut kosong, ini boleh mendatangkan angin dalam badan. Lepas ni jangan lupa minum teh setiap pagi.